Nhiều đây. Jadi untuk saat ini telah terjadi 111 di Blok Tiram. Api membubuk di dalam, jadi kita tidak menggunakan siren kecuali ada rekanan yang meluncur barengan lah, karena takutnya apa aja deh kalau kita bunyikan. Tidak berangkat, jadi kemungkinan kita mengalur aja kan ke TKP kebakaran di Teluk Tiram. Tidak menggunakan siren kecuali Indonesia. Tidak, sekali-sekali kita bunyikan kalau terlalu macet. Inilah kemacetan yang akan ditempuh sekitaran kilometer di muka sentra Antasari sini. Setiap sore terjadi macet karena lampu merah kan kayaknya ya, dan penutupan jalan sebelah kiri karena untuk sebelah kiri kan diperbolehkan untuk melintas tuh kalau yang belok. Kalau gini sih macet nih, mobil nggak tahu apa-apa. Belok kirinya susah kalau ditutupin jalur kirinya. Jadi kalau kebakaran besar kalau gini macetnya auto beri nantinya. Wih. Hampir saja coy. Ya kalau keluar tiba-tiba ya seperti itulah. Wah. Unit MMK sudah meluncur, oh tidak. Memang formasinya cuma memupuk di dalam, tidak akan membesar seperti ini ya. Kita berangkat menuju TKP Sarang Balet Haji. Siapa tadi itu? Gimana aja?
jembatan belok kiri ke Teluk Tiram deh. Kalau yang nggak ada sih kita ke pos aja. Kita tundun deh, cok. Udah padam kayaknya. Jadi kita menuju aja di mana TKP-nya.